بسم الله على سيدنا محمد فرد وخلق. سلام محمد. اوكي السلام عليكم تuan-tuan dan puan-puan. اوكي kali ini saya nak cerita tentang bagaimana kita nak ambil atau makan suplemen herba ataupun produk-produk makanan kesihatan, functional food, eh. Okey. Dan juga setengah teh herba, eh, teh hijau. Okey. Pertama sekali, eh, kita sebenarnya nak ambil herba ataupun suplemen termasuk juga VCO, eh, functional food. Functional food ni maknanya makanan berfungsi. Makanan berfungsi ni makanan yang optimumkan fungsi sel dan organ kita, tisu tubuh kita, eh, semacam VCO, minyak kelapa darah, minyak zaitun estrogen, minyak red palm oil, habatus sauda, halba, selasih, termasuk juga probiotics dan prebiotics, eh, yang khusus seperti almana, biobab, eh. Okey. Jadi makanan-makanan berfungsi ni dia masing-masing ada kandungan tersendiri, kandungan yang mempunyai yang mengoptimumkan kefungsian tubuh kita, sel tubuh kita, eh, masing-masingnya. So bergantung pada kandungan bahan tersebutlah. Contohnya VCO dengan apa tu, medium chain triglyceride itu lauric acid, eh, dan tinggal lagi MCT dia. Kemudian minyak zaitun extra virgin dengan dia punya oleic acid, eh, monounsaturated fatty acid. Ini bahan utama dia lah. Tapi dia ada juga bahan-bahan lain sebab dia EVO, minyak zaitun extra virgin dan minyak kelapa darah ni diproses dengan cara cold press. Secara umum lah, cold press. Ataupun kalau VCO, fermentasi, eh, santan tu diperam semalaman, 2 hari, 3 hari, eh. So proses macam gini dia akan retain khasiat mikronutrien, eh, mikronutrien yang ada dalam buah kelapa, eh, buah kelapa tu sendirilah. So banyak bahan-bahan nutrien, bahan nutrien yang terdapat dalam buah kelapa akan juga masuk dalam minyak kelapa darah. Okey. Jadi dia ada kefungsiannya antioksidan, polifenol, eh, anti-inflammatory, untuk meningkatkan kolesterol baik, menurunkan kolesterol jahat, menurunkan total kolesterol, boost blood circulation, apa dan macam-macam lagi lah, boleh bunuh virus dan mikrob bakteria yang lipid coated, VCO. So benda-benda ni semua mempunyai kefungsian, eh, kefungsian yang pelbagai lah disebabkan kepelbagaian bahan nutrien di dalamnya dan juga phytonutrien, bahan bioaktif compound, antioksidan, dan juga bahan yang menjadi makronutrien itu fatty acid lah dalam VCO, eh, EVO. Okay, termasuk juga ini functional food, eh, VCO, EVO ni semua functional food lah. Tapi ada suplemen yang bentuk herba, eh, herba, minyak jintan hitam, eh, minyak habatus sauda termasuk herba lah. Dia lebih kuat, eh, lebih kuat. Herba-herba macam tongkat ali, tunjuk langit, pecah beling, eh, ni herba-herba lah, eh. Jadi dia ada cara nak makan, eh, supaya okey, matlamat pertamanya kita nak meningkatkan penyerapan bahan aktif, eh, bahan aktif dan juga mikronutrien di dalam bahan suplemen tersebut, ya, optimumkan penyerapan. Yang kedua, kita tak mau ganggu perut kita, tak mau ganggu perut dan tak mau ganggu sistem penghadaman kita, mengganggu penghadaman
Dan penyerapan nutrien daripada makanan yang kita makan. Yang itu, yang kedua. Dan yang ketiga, kita kena ambil perhatian juga terhadap kesan daripada pengambilan suplemen tersebut atau herba atau functional food tersebut kepada tubuh kita. Dia ada kesan, dia ada kesan. Kesan mengoptimumkan sel-sel dan organ kita, itu kesan baiklah. Tapi jika timing pengambilan itu tak betul, maka dia ada kesan adverse juga. Bukan kesan adverse disebabkan oleh overdose saja, tetapi salah timing pun boleh jadi kesan adverse. Ini yang kita nak bincangkan sekejap. Okay, saya harap sesi ini tak lama lah, sebab tajuk yang agak pendek. Okay, okay. Dari segi pengambilan bahan suplemen ni ataupun functional food ni, kita boleh ambil sama ada sebelum atau selepas makan. Sama ada sebelum atau selepas makan. Kalau sebelum makan, jadi kita ambil VCO, minyak kelapa dara atau AVO sebelum makan. Jadi pastikan selepas 10 minit, lebih kuranglah 10 minit, 15 minit, 20 minit pun okey lagi. Kita ambil makanan, ambil makronutrien, kalori lah, kena ambil kalori, karbohidrat, protein dan lemak semualah, yang bersifat whole foods. So lepas mengambil functional food, produk supplement atau herba, dalam masa 10-15 minit ambil makanan, ambil makanan. Jangan biarkan perut kita kosong selama berjam-jam selepas mengambil functional food tadi, walaupun VCO, walaupun VCO nampak makanan, EVO pun nampak macam makanan je, ataupun jus delima ataupun cuka apple, itu semua jenis-jenis functional food kan, ataupun jus lemon. Tapi bagi orang yang nak kuruskan badan, memang dia minum jus lemon campur halia kan, campur bawang putih masa perut kosong kan, sebab dia nak boost pembakaran lemak, penyerapan bahan aktif dan juga pengangkutan bahan aktif ke targeted cell, sel lipid lah, sel lemak. So memang berkesan lah untuk dari segi slimming. Tapi ada setengah orang yang sensitif, dia akan beri kesan adverse. Beri kesan adverse kalau dibiarkan perut kosong lepas ambil jus lemon tersebut berjam-jam. Maksudnya, contohnya kalau kita ambil sebelum bekerja pukul 7, 7.30 tu kerja, tak makan apa, sampai pukul 10 nak makan, tu tak boleh. Itu dalam masa 2-3 jam tempoh perut kosong lepas mengambil functional food tadi. Nanti apa kesan adverse dia? Kesan adverse dia ialah perut biasanya akan berbunyi, berbunyi lagi cepat, lagi cepat, bunyi keroncong ke, bunyi angin ataupun gastrik, kalau ada gastrik, dan masuk angin, kemudian yang kedua kesan adverse, satu pertama angin, boleh jadi angin yang kembung, setengah orang kembung, ada setengah angin, ada setengah orang mungkin gastrik, pertama sekali makanan yang masam ni, so jus gastrik akan dirembeskan dalam perut, memang setiap hari, waktu sarapan pagi, tengah hari, malam, waktu makan dikeluarkan. Bila kita rasa lapar, dia dirembeskan lah kan, bila kita ambil makanan pun dirembeskan. So bila kita sampai pukul 10 tak ambil, ada setengah sampai tengah hari tak ambil, ni lagi worse. Boleh menyebabkan kalau hari-hari yang buat macam itu sebagai amalan, kita takut akan menjadi penyakit gastrik, radang pula dalam perut kita, especially suplemen yang bersifat acidic, yang masam lah. Jus delima, jus lemon, cuka apple lah, cuka nipah ke, apa-apa cuka, yang tinggi kandungan organic acid. So selepas kita ambil functional food ni, seeloknya makan. Bukan seelok, mesti makan, perlu makan, mesti wajib makan. Wajib makan.
10 minit, 15 minit ataupun setengah jam. Ha, jangan sampai 1 jam, 2 jam eh. Pokok kita kosong. Ha, tak boleh. So, dalam 10 minit tu dah ada penyerapan sebab biasanya bahan-bahan ni cepat eh diserap dalam tubuh kita. Dia dah disediakan dengan sedemikian rupa, dia mudah diserap. BCO senang serap, kan? Dia ada molekul medium chain triglyceride, memang serap. Tak perlu hazan, boleh terus serap. Kan? Macam buah-buahan yang berair, lemon apa, semua cepat serap. 10 minit, 15 minit boleh terus makan sarapan pagi. Eh? Kalau ambil petang, minum petang lah. Tengah hari, makan tengah hari lah. Eh? Malam, makan malam. Okay, kena ambil kalori. Kalori, eh? Kemudian, apa kesan adverse yang ketiga, yang keempat lah. Boleh jadi gula boleh turun, eh. Gula boleh turun sampai ke tahap lebih rendah daripada tahap normal. Ini yang kita tak mahu jadi hypoglycemia, eh. Hypoglycemia walaupun orang ada kencing manis, eh. Tambahan lagi orang kencing manis, jab insulin ataupun makan ubat-ubat ubat kencing manis, metformin ke, ataupun makan herba tertentu khusus untuk kencing manis, kan. So dia boleh turun lebih rendah pada paras normal. Kalau kita biar pun kita kosong, lepas kita ambil herba ataupun apa-apa suplemen lah, functional food kita makan, walaupun VCO, walaupun VCO, sebab ada kes orang makan VCO dengan perut kosong, semalaman tak makan, boleh turun, tiba-tiba rasa lemah sangat. Kalau budak-budak setahun, dua tahun, tiga tahun, lagilah 6 tahun pun boleh jadi macam orang kata macam sawan, lemah, macam lemah, tak larat, dan nafas pendek, nafas pendek, jantung laju kencang. Itu dah jadi simpatetik punya rangsangan, saraf simpatetik rangsang. Dia dah rasa anxious, kerisauan, bila dah gula turun pada normal. Jadi tak cukup supply glukos kepada sel-sel kita, sel otak, especially sel otak dan sel jantung. Ini paling penting lah, organ yang paling penting perlu dapat sentiasa bekalan nutrien dan juga oksigen, bekalan darah lah, kan. Kalau glukos kurang, so sistem tubuh kita akan trigger, jantung mula laju, cepat nak pump, nak bagi glukos. So kalau kita tak ambil, memang jadi lebih badan kita lah. Boleh jadi nafas laju, itu boleh berubah. Ada setengah orang jadi anxiety, panic attack, ada setengah jadi macam itu. Tengoklah kepada individu, So ini yang kita tak mau. Jadi sampai ke tahap hypoglycemia, sampai tengah hari, setengah orang mungkin pukul 11 pun dah jadi. Tak mau. Boleh berlaku pada tak kira siapa-siapa, boleh berlaku, boleh berlaku. Kita biar perut kosong selepas kita ambil suplemen ataupun functional food, herba-herba juga, so kena ambil makanan, paling kurang dalam masa kurang daripada sejam. Kena ambil paling bagus dalam masa 30 minit. Macam saya amal dalam masa 10-15 minit lah. Sebab kalau nak tunggu 30 minit, nanti kita dah pergi tempat lain, ni kita lupa pula, kan. Itu tak mau. Okay. So selepas ambil suplemen, sebab kena wajib ambil makanan kalori, kalori, baru dia seimbang. Seimbang, alright. Cara pengambilan kedua, selepas makan, after meal, tadi before meal, ni after meal, kita boleh buat dua-dua cara, sama ada before meal atau after meal, okay. After meal ada kebaikan pun ada keburukan, sebab kalau after meal kita dah makan makanan, kan, makanan dah berat, makan nasi lemak pagi ke, ataupun makan roti, ataupun minum susu, tengah hari makan nasi. Jadi dah ada makanan. Jadi bila kita ambil suplemen apa, VCO ke apa, jadi dia dah bercampur dengan makanan. Jadi kemungkinan untuk diserap bahan nutrien ataupun bahan berkhasiat daripada functional food atau suplemen tersebut akan berkurang dengan banyak lah.
kan? Sebab bercampur dengan makanan lain kan, makanan berat-berat yang lain. Betul. Tapi kalau orang gastrik memang kena ambil kaedah yang kedua, ada gastric dan GERD, nak ambil herba ataupun functional food seeloknya selepas after meal. Gastric dan GERD khusus untuk ni. Untuk orang ada GERD. Sebab dia orang lagi sensitif akan jadi angin kembung ataupun trigger pedih perut dan jadi boleh jadi menggigil lah, menggigil lemah sangat macam hypoglycemia. Ada setengah kata test gula tak rendah tapi macam orang hypo. So ini individual punya variation. Kalau kita ambil kalori, carbohydrate dan protein, lemak semua, dia akan hilang simptom tu. Alright. So selepas makan, okay, kita syorkan, saya syorkan kepada pengguna-pengguna pesakit yang mengamalkan suplemen atau herba ataupun functional food dalam masa 30 minit ke 1 jam, 30 ke 60 minit kan. Kalau boleh 1 jam lah terbaik kan, 1 jam sebaiknya selepas 1 jam makan kita ambil produk suplemen ataupun produk functional foods faham sama dengan BCO, EBO, jus apa, jus Hidayah, jus apa, Hidayah Gold, jus macam-macam lah produk-produk suplemen kan, jus kurma dalam masa sejam yang paling baik lah. Tak, sebab kita nak serap bahan khasiat, berkhasiat dalam produk suplemen tersebut. Begitu. Kalau so, cepat sangat lepas makan terus ambil, jadi kurang manfaat lah. Jadi kita makan rugi lah, dah lah kita beli mahal kan. Tapi untuk orang gastric and GERD memang disyorkan mengambil selepas makan, after meal, untuk mengelakkan trigger pedih perut, pedih ulu hati, sampai pedih sampai saluran makanan ni kan. GERD semua. Dan orang GERD gastric dia tak boleh makan berat kan, makan pun sikit, makan yang lembut-lembut, mudah hazam kan. Itu kaedah, dua-dua kaedah boleh digunakan sama sebelum makan, before meal, atau selepas makan, after meal. Tapi tempoh masa tu yang penting, tempoh masa. Sebelum makan 10 minit atau 15 minit, 30 minit, jangan sampai 1 jam, nanti perut masuk angin dan boleh jadi radang pula, jadi radang. Masuk angin, kita nak makan pun dan tak lalu kan, dah ada masuk angin. Lepas tu jadi lemah badan lama, berjam-jam nak recover balik. So kena minum air, gula pula, madu, untuk recover daripada kelemahan tenaga, nak absorb cepat. Tak, untuk menghadam makanan yang berat, kita tak larat dah. So penghazaman pun perlukan tenaga yang banyak kan. So kita nak elak ni. So supaya kita sentiasa aktif bertenaga sepanjang hari dengan pengamalan bahan suplemen kan. Jadi kena ambil timing yang betul bersama makanan. Mesti ada makanan, meal mesti ada, sebelum atau selepas, cuma tempoh jarak tu je. Saya dah cakap ni, sebelum 10 minit, 15 minit, selepas 1 jam 45 minit. Okey, dalam masa 1 jam atau 45 minit, 40 minit begitu. Alright, so insyaAllah kita akan dapat manfaat yang besar, insyaAllah, manfaat daripada amalan suplemen yang kita makan. Dan suplemen ni kalau boleh kita janganlah ambil setiap hari. Ini saya dah kita dah bincang dalam sesi dulu, overdose daripada pengambilan herba suplemen, functional food, kita bincang kan. So cuma nak ingatkan kembali, kita janganlah ambil setiap hari selama beberapa minggu, beberapa bulan, hingga bertahun pun ada. Dia ambil suplemen setiap hari, tak miss, ingat dia. Sangat disiplin, bagus orang macam ni. Tapi disadvantage dia, ada kesan sampingan. Kesan sampingan. Sebab kalau kita ambil hari, kita akan rasa berlaku ketidakseimbangan pada
tubuh ke daripada profil darah kemungkinan eh. So ada benda yang terlebih, ada benda yang terlebih dan ada benda yang terkurang. So dalam seminggu saya selalu suggest kepada customer-customer saya atau pesakit-pesakit, biasanya dalam seminggu rehatlah 2 hari atau 3 hari. Kalau herba yang kuat, ambil 3 hari cukup seminggu. 2 hari 3 hari. Kan? Herba sederhana boleh ambil 5 hari, 6 hari. Kalau macam functional food yang bersifat makanan macam BCOA boleh ambil hari lah. Ikut dos masing-masing. Dan sekali-sekala kita lupa, biar kita lupakan, tak ambil, tak apa, seminggu sekali, dua kali pun tak apa. Tapi kalau kita tengok orang Arab kan, dia orang makan EVO, minyak zaitun asra punya banyak kan. Dia buat salad dressing, dia buah dalam sayuran. Sayuran dia parsley yang utama kan, sebagai dia punya ulaman, sebagai dia punya salad. So dia curah minyak zaitun asra virgin. Lepas tu dia punya kacang kuda paste tu, apa nama tu, hummus pun curah minyak zaitun asra virgin. Betul. So mungkin dalam nasi pun minyak zaitun asra virgin. Tapi dia makan bersama dengan makanan, kalori. Yang tu tak apa. Ini special. Ini lain pula . So bersama makanan, bila kita makan bahan yang tinggi mikronutrien ni, antioksidan ni kan, minyak zaitun asra virgin ke BCO ke, yang tu okey. Dan dimakan dengan daging, high protein, lamb. Lamb banyak lemak kan, karbohidrat. Yang tu okey. Dia akan balance. So insyaAllah tidak mengakibatkan kesan adverse. Ini kalau kita ambil 3 kali sehari minyak zaitun asra virgin, 2 sudu pagi, 2 sudu petang, tengah hari, lepas tu 2 sudu malam kan. Lepas tu makan pula jus delima, lepas tu makan cuka apple. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Dia akan menjadi, jika kita ambil setiap hari dengan dos tinggi, dengan kekerapan begini, dia boleh trigger kesan adverse. Kita boleh jadi melayang ringan je. Melayang ringan, imbalance. Kepala kita ringan je rasa kan. Itu dia punya kesan kan. So apa-apa pun bergantung kepada tubuh kita masing-masing. Cara pemakanan kita, aktiviti kita kan, personality kita, stress level kita, semua tu pun ada apa orang kata, sebagai faktor, contributional factor lah. Jadi kepulauan-kepulauan functional food dan herba ni semua bergantung pada tubuh kita. Tubuh kita sama sakit atau sihat, status diet, diet kita seimbang tak seimbang, banyak mana kita ambil kalori, itu semua main peranan. So kita kena ambil tahu tentang diri kita, kita sensitif. Kita rasa begini, check balik apa yang kita makan. Check balik dan kita buat perubahan yang positif lah, supaya tak berlaku kalau ada kesan-kesan adverse. Contohnya kita rasa macam pening layang, bukan sakit kepala, pening layang. Itu biasanya overdose atau terlalu kerap ambil suplemen functional food. Reduce dose dan reducekan kekerapan daripada setiap hari kepada seminggu 5 kali, 4 kali macam itu. Kurangkan dos daripada dos yang disyorkan kepada setengah, 2 sudu pada 1 sudu, 1 sudu pada 1 sudu kecil, setengah sudu kecil, begitu lah. Semua ni bergantung kepada tubuh kita. Walaupun VCO terutama sekali pada kanak-kanak, 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita nak bagi dia up dia punya immune boost, dia punya immune system. Dia asyik demam je anak kita kan, umur 3 tahun asyik demam kan, kita nak bagi VCO dia tiap-tiap hari. Okey, boleh, tapi jangan bagi banyak. Bagi kalau dalam 3 tahun VCO nak bagi, bagilah dalam setengah sudu teh saja. Dan ingat, mesti bagi bersama meal, 10 minit sebelum makan atau 1 jam selepas makan. Jangan bagi VCO pada anak kita yang kecil dengan perut kosong yang lama. Kita biar dia kosong, dalam malam tak makan, pagi terus ambil VCO kan. Kita tak sempat nak sarapan, sibuk, biar sampai 10, tak boleh. Macam tu nanti
anak kita akan jadi lemah. Ha, kita tak mau jadi sampai hypoglycemia. Hypoglycemia memang gula rendah lah eh. Gula rendah nanti dia simptom dia lagi teruk lah. Ha, kita pula jadi panik lah. Tengok keadaan anak kita lembik je kan. Ha. So, penting eh. Ha, ini semua kena dia punya kita kena ambil tahu eh. Apa yang berlaku pada badan kita, apa yang kita rasa, kita kena ambil tahu. Melayang tadi satu contoh. Lemah kan, ada setengah tu dia anxious, dia rasa anxiety. Ha? Anxiety. Kalau anxiety pun berlaku disebabkan kekurangan kalori, dia tak seimbang lah. So ambil kalori eh. Kalori yang mudah dihazam, diserap. Boleh ambil gula, madu yang manis. Kan, makan nasi pun boleh kan. Ataupun makan apa, roti, biskut pun boleh kan. So inilah antara kesan-kesan eh. Kesan-kesan yang kita kena ambil tahulah, terutama sekali pada anak-anak kecil lah. Okay. Bukan hanya tak boleh, tak bagi langsung pun tak elok, sebab dia perlu eh. Bila dia selalu demam, kena infection, jangkitan viral, tiap-tiap bulan kena, tiap-tiap 2-3 minggu sekali kena, itu maksudnya badan dia tak kuat eh, lemah, sistem imun dia lemah. So kita kena boost up dengan diet yang betul, makanan whole foods, juga dengan functional food. Functional food lebih ringan eh, lebih untuk budak-budak, functional food lebih ringan, lebih sesuai, dan risiko nak jadi adverse effect lebih rendah kan. So ambil functional food macam VCO, EVOO, minyak kepala dara, minyak zaitun extra virgin, kita boleh bagi eh, bagi buah-buahan, jus delima eh, boleh buat air lemon sikit, bagi cuka pun boleh, bagi sikit lah dalam setengah sudu teh, dalam secawan, buat manis, okey eh. Tapi cuka apple pun tak boleh ambil setiap hari, boleh masam. Lemah, dia bersifat sejuk dan lembap, melemahkan badan kita kan. Biasanya benda-benda macam ini potasium dia tinggi kan. Jadi badan kita akan rasa lemah. Okay, alright, insyaAllah semoga bermanfaat sesi ini dan dapat kita amalkan untuk kesihatan diri dan keluarga kita, insyaAllah eh? Okay, okay, bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.